Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menarik uang yang ada di sekuritas atau menarik uang yang ada di aplikasi saham ini. Kita langsung saja login dulu ke Ajaib. Karena saya memakai aplikasi Ajaib, jadi saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cari uang di aplikasi Ajaib. Nah, kalau di kondisi seperti ini, silahkan teman-teman masukkan email sama sandi teman-teman. Bismillah. Kita coba, saya agak buru-buru pesan ini ya. Nah, ini sudah masuk. Kalau di kondisi seperti ini, teman-teman silahkan masukkan lagi kode verifikasinya. Nah, kalau sudah di kondisi seperti ini, bisa kita lihat sebentar. Top gainer siapa di sini? Oke, cek portofolio. Wow, ini naik nih, naik banget nih yang di 35%. Oke, 360.300. Sekarang kita coba lihat. Coba lihat. Kita coba lihat. Klik tarif, setelah itu teman-teman masukkan jumlah yang ingin ditarik. Saya mau tarik 250.000. Nah, setelah itu klik tarik. Nah, di sini akan tertulis permata. Jadi kan rekening RDN permata ini dibuat oleh aplikasi sekuritas terkait Kansa Ajaib, dan ini rekening kita yang kita gunakan. Jadi kita akan kirim ke BRI itu. Klik tarik sekarang, masukkan PIN. Ini agak loading teman-teman. Permintaan penarikan terkirim, tutup. Ini dia transaksi saya riwayat. Ini katanya diproses dalam 2 hari kerja. Ya, berarti cukup lama ya, kalau sekitar segitu. Oke, begitu ya teman-teman videonya. Jadi begitulah cara menarik saldo kita yang ada di sekuritas, lalu mengirimnya ke bank kita. Oke, thank you. See you in next video.